Baiklah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada episod kali ini. Jadi untuk kali ini, untuk bagi sesi Google Form ini, kita akan belajar pula macam mana nak tengok respons. Okey, nampak macam mudah kan? Memang mudah tapi dia agak menarik dan ada trik-triknya. Okey, contoh kan, kalau saya masih berada di paparan Google Form Quiz. Okey, kalau saya tekan paparan Google Form Quiz, dan dia hanya sama saja macam mana paparan respons yang lain. Okey. Cuma dekat quiz kita ada button release score untuk kita nak releasekan score seperti video yang sebelum ini, dan juga kita boleh ubah markah seseorang tu kalau kita nak ubah. Okey, kalau kita check dia sebagai untuk settingnya sebagai di sini later after manual review. Tapi untuk kali ini, kalau kita tengok dekat bahagian individual, kita boleh tengok secara individu macam mana orang tu jawab. Okey, kita leave lah. Okay. Kita boleh tengok secara individu macam mana orang tu jawab setiap soalan. Okey, seterusnya, kalau kita ikut by question. Okay, kalau ikut by question, kita boleh tengok. Tapi mungkin dekat sini mungkin kurang jelas, kita akan tengok di Ohana Escape Room. Okey, kalau di bahagian question, contoh. Di bahagian question, saya boleh tengok soalan question nombor 1. 24 orang jawab yes dan 1 orang buatkan benda ni blank. Okay? Jadikan dia blank. Seterusnya, saya tengok soalan nombor 2. Tak boleh tengok. Soalan nombor 3, 4 saya takkan tunjuk. Okay, tapi soalan nombor 4 ni saya akan tunjuk sebab hanya markah dan bukan nama dan email. Okay, dan untuk soalan ini, mereka kena isi. Dan kita boleh tengok berapa orang yang isi 100. 4 orang isi 100. Okay. So kita boleh tekan, oh respon 3, siapa, grup mana ni yang dapat 100? Oh, grup D, Yamin dan Hazim. Okay, lepas tu kita boleh tekan patah balik. Kita boleh kembali ke sini. Okay, ataupun kita tekan je question, kita akan dapat balik sini. Dan kita boleh tekan lagi nak tengok siapa lagi yang 100? Respon 1. Siapa respon 1? Testing Yamin. Ini waktu saya nak testing tu lah. Okay, so kita patah balik ke question. Kita boleh tengok siapa yang 80 markah. Kita tekan saja respon 18. Kita boleh tengok grup mana, grup Husna, Ati dan juga Fatin. Okay. So, apa yang lepas tu, dekat bahagian question ni, kita boleh tengok satu persatu dan boleh pilih. Contoh eh. Contoh kalau awak ada satu organisasi ke ataupun ada senarai kelas. Contoh kita nak tengok kelas 5-10. Okay, kelas 5-10. Contoh kalau ni ada nombor 5-10 kan. Kelas 5-10 ada, contoh kelas 5-10 ada 20 orang. Kita tengok 5-10 cukup tak lagi 20 respons. Kalau tak cukup, kita kena check satu-satu, tengok respon satu-satu tu berdasarkan sini. Klik dekat sini je. Itulah trik dia untuk tengok orang tu jawab, orang mana yang tak jawab lagi. Kalau kita tekan dekat summary, dia akan keluarkan dekat kita pie chart, graph bar, okay, dan lain-lain lah. Macam ni kita ada pie chart, kita ada bar, bar chart dan sebagainya. Okay. Dia boleh tengok quotes-quotes yang dia masukkan, secara bertulis dan sebagainya lah. Okay, itu apa yang kita akan nampak. Kalau view untuk sini, kalau summary dekat sini, dia akan tengok lah berapa orang betul, berapa orang salah. Dan kalau dekat quiz juga, dia akan bagi macam insight eh, insights. Dan dia akan tengok average, berapa orang betul, median berapa, macam mana, kalau range macam mana pula dan sebagainya. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Jika anda rasa benda ini bermanfaat, sila kongsi kepada rakan-rakan anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. See ya.